Dan mumpung disomasi, aku mau minta pertanggungjawaban Om Deddy. Tiba-tiba. Aku mengejar passion ini gara-gara 6 tahun yang lalu aku nonton video dia. Yang judulnya 8 Alasan Kuliah Tidak Penting. Anjing! Anjing! Bagus! Video mangsat! Zaman dulu badannya belum sebagus ini. Zaman dulu dia kalau ngomong alisnya masih ngangkat satu. Aku ingat banget ya, di menit kedua detik 52. Dia ngomong, ingat banget aku. Dia ngomong begini, kuliah itu gak penting lagi. Kenapa? Karena everybody do that. What is your speciality? Dia bilang. Berarti emang harus stand up. Semenjak nonton video itu, di kepala aku tuh like entertainer. Aku di kelas, dosenku ngajar. Jadi pembagi tegangan adalah bla bla bla. Aku kayak, what is your speciality? Entertainer, bro.